mengalahkan tapi menang dengan apa, dengan set 2 langsung. Ya, 2 set langsung. Ya, puji Tuhan, terima kasih, alhamdulillah masih dikasih kesempatan di pertandingan malam pertama ini. Ya nggak bisa diungkapkan lah, maksudnya satu sisi senang, satu sisi juga ini baru awal dari perjuangan kami, masih panjang perjuangan kami di tahun-tahun ke depan. Jadi ya tetap fokus untuk persiapan minggu depan lagi. Jadinya ya puji Tuhan lah, kita maksudnya menerima dulu sekarang, sehabis ini juga kan kita udah nggak juara lagi ya, maksudnya masih harus fokus lagi di minggu depan. Kunci keberhasilan. Keberhasilannya. Kunci keberhasilan hari ini sih lebih percaya satu sama lain. Karena kan ada beberapa yang mainnya lagi gak enak. Ada pas juga kondisi kita gak enak. Nanti kita bikin individu dulu, tapi tetap kita saling percaya. Kita saling komunikasi, saling percaya. Rasanya 4 gular beruntun gimana sih? Alhamdulillah ya, benar-benar maksudnya positifnya kan masih bertahan gitu, alhamdulillah. Tapi saya juga nggak tahu cepat puas karena ini baru dimulai. Nah, saya pengen lebih dan lebih. Ini kan udah ranking berapa ya, 50 tujuan ya. Nanti setelah 50 besar akan lebih banyak ke turnamen gitu. Nah, gimana tuh untuk mengantisipasi itu? Ya mungkin kan banyak juga kan pemain-pemain bagus kan. Nah, saya juga pengen banget main di kelas yang benar-benar kelas 300, 500 sampai 1000 sampai bahkan Olimpik. Saya sih siap untuk kali itu. Belum ya? Belum pernah main super. Udah. Yang Thailand Open ya? Thailand. Oh iya, tiga ya. Silakan yang lain. Cukup. Gak yang tanggapannya buat para fans dan supporter sudah mendukung Kakak sampai sejauh ini. Terima kasih karena memang BL Indonesia itu sangat luar biasa ya, beda banget sama BL di luar negeri dan dimanapun. Jadi bersyukur sih, maksudnya masih ada dan banyak yang mendukung kita, walaupun masih pasangan baru, tapi setidaknya pelan-pelan kita bisa mulai nunjukin kemampuan kami di lapangan. Ya. Saya kan maksudnya baru muncul. Legend fansnya banyak. Oh serius? Saya kan baru Banana couple katanya ya. Baru muncul, jadi benar-benar kayak wah, dukungan doa dari ya badminton tuh Indonesia benar-benar sangat luar biasa. Sampai mereka benar-benar doain saya, support saya, bahkan ngirim sesuatu nggak? Iya bahkan sampai ngirim sesuatu, benar-benar wah luar biasa banget sih. Berasa jadi positif vibe banget gitu loh. Bukan yang cuma sekedar dapat gift atau apa, tapi kayak berasa aja di kitanya juga auranya jadi enak. Jadi doa positif. Mungkin persiapan menjelang super 100 mungkin seperti apa? Persiapannya seperti apa? Kalau saya sih kan seminggu ini juga capek kan. Dari fokusnya, dari cara permainnya, mungkin saya istirahat dulu. Maksudnya istirahat dulu untuk nanti persiapan. Kata kekuatan nanti, apakah lebih mudah seperti ini atau lebih kuat? Kebanyakan pemainnya sih sama ya, cuman tata-tata pemainnya beda-beda. Saya nggak tahu gimana, cuma yang ngelakuin aja. Kita nggak tahu kalau udah di lapangan. Soal pertandingan kan tadi ketat-ketat ya, game pertama yang 17-18, lalu yang game kedua juga sampai habis setting gitu ya. Itu waktu kondisi kritis itu apa yang kalian lakukan gitu? Saya berdoa terus kayak ya udah, saya fokus ke diri saya sendiri, jadi biar saya fokus, jadi sayanya enak. Kalau saya terlalu banyak mikir, aduh takut gimana, nanti terlalu banyak yang dipikirin malah keluar mainnya. Jadi ya saya berdoa terus, habis itu ya udah saya lakuin ya yang saya bisa gitu, jangan terlalu banyak mikir. Komunikasinya gimana tadi lo? Ya komunikasinya di saat poin-poin kritis, bukan sih ya, udah nggak ada komunikasi, udah saling percaya aja udah. Pokoknya legend bagian legend, aku bagian aku. Gitu ya. Terima kasih. Ah, foto dulu kak.